Pada hari Selasa 17 September 2019, program PKH dan BPNT telah dimonitor dan dievaluasi oleh PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman di Kecamatan Cidaun, yakni KPM atau Keluarga Penerima Manfaat Desa Cimaragang berjumlah 572. Dalam kesempatan itu, turut hadir Kadis Sosial Kabupaten Cianjur, Ahmad Mutawali, unsur Muspika Cidaun, serta yang lainnya. PLT Bupati berpesan kepada warga penerima manfaat agar bantuan tersebut dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Program bantuan PKH dan BPNT dari Kementerian Republik Indonesia ini diharapkan tepat sasaran dan tidak adanya pemotongan. Demikian salah satu pesan PLT Bupati dalam acara MONEF tersebut. Selain itu juga, PLT Bupati menyaksikan proses pencairan program PKH dan BPNT. Kemudian PLT Bupati menyerahkan beras dan telur secara simbolis bagi KPM.